Hey guys. Hai. Kenalin nama gue Likdan dan nama gue Remy. Nah, ini pertama kalinya gue nge-vlog. Konten gue yang pertama ini kita bakal kayak lu lapar enggak sih, Ren? Lapar sih, kayak pengen jajan-jajan gitu. Oke, berarti berhubung gue lagi di Pamulang nih di tempat mainnya Remy, kita bakal cari-cari makanan kalau enggak minuman ya, Ren ya. Yang lagi ngehits di Pamulang. Atau kita mau jajan sushi. Oke, bisa jadi buat yang kepo nih, akhirnya kita mau beli makanan, minuman atau kita beli sushi, ikutin terus ya. Ya, nah gue udah sampai nih, gue sekarang lagi ada di Ion Mall sama Reni. Hai, hey. Kita udah sampai. Kita mau makan ya, Ren? Mau makan apa ya? Makan apa? Atau mau makan ramen, makan sushi, atau makan yang Jepang-Jepangan gitu lah. Oke, ya udah buat yang kepo, terus nonton terus ya. Bye. Hai Ren. Hai. Nah, kira kita sampai nih di salah satu makanan Jepang, ramen. Ekstra ayam, Pak. Ini aja. Yang ekstra. Jadi, jangan lu pesan apa, Ren? Gue pesan soyu yang ini. Mana? Nih, Mika mau apa? Oh, itu. Ini katanya ramennya rekomen banget, enak. Oh, yang rekomen di sini ya? Itu rekomen ya, Mbak? Iya, Kak. Iya. A few moments later. Makanannya Reni udah dateng. Ini apa, Ren? Sama ini soyu ramen pedas. Dan guys, sebenarnya gue tuh datang ke Ion ini tuh sebenarnya nggak cuma berdua sama Reni, tapi gue tuh berempat, berlima malah. Satu lagi nih, Dewandi dan Adila. Terus ada ponakan gue nih yang lucu banget, Mika. Dia lagi sibuk nonton YouTube kayak anak milenial zaman sekarang. Lo pesan apa, Nat? Gak tau, lupa namanya. Pokoknya yang paling rekomen. Oh, rekomen banget. Paling mahal. Iya, ntar ya. Nah nih makanan gue udah datang nih. Kenapa gue gak pesen ramen? Soalnya gue tuh orangnya gak demen pedes, jadi gue bakal mau makan ramen. Nah ditambah tuh gue sekarang tuh udah jam berapa ya, dan gue belum makan sih. Lumayan, makanya gue mau makan nasi. Berarti gue dikit ya, aja. Gue makan dulu ya. Few moments later. Nah, kita udah kelar makan nih. Kita udah kelar makan. Nah, terus mungkin kita bakal lanjut lagi nih cari makanan-makanan lucu. Mika. Mika ngantuk. Mika. Mika ngapain? Ya
Oke, lanjut lagi. Nih, kita habis makan ramen kan tadi. Kenyang sih, kenyang banget. Cuman kayak kita belum puas deh kalau cuma makan ramen doang ya, nggak sih? Ya udah, kalau mau tahu kita kemana, ikutin terus ya. Nah, kita udah keluar makan kan, Ren? Gimana? Kenyang nggak? Kenyang banget. Nah, menurut lu tadi makanannya gimana? Itu ramennya gurih banget sih, padahal non MSG gitu kan katanya. Oh, jadi itu semua non MSG itu di restoran itu? Terus tuh kuahnya kental. Kalau mau beli itu yang kalau gue sih sukanya yang mie kecil. Oh, jadi ada pilihannya mie kecil? Ada mie kecil, ada mie besar, terus ada yang bening, sama ada yang kaldu, kayak kaldu gitu. Tapi itu yakin 100% non MSG. Yes, dan halal karena oh semuanya ya, halal. Kalau emang ada MSG biar dia urusan dia sama Tuhan. Iya. Oh gitu. Jadi buat kalian yang misalnya ragu nih pengen makan ramen, mending ke tempat ramen tadi apa namanya? Namanya Serok ya. Serok ya, iya karena di situ itu kids friendly. Ya, kids friendly. 100% banget. Halal dan non MSG. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau pilihan ramen yang lain, bisa tinggal ke Ayon karena dia satu tempat tuh ada macam-macam ramen, terus macam-macam resto ramen gitu, bukan sih? Ya kan? Oh gitu. Jadi kita juga baru tahu ternyata di Ayon ada yang namanya apa tadi? Ramen Festival. Fresh, ya, ramen Festival. Jadi kayak satu tempat buletan itu semua isinya ramen. Jadi kalau misalnya kalian emang nggak mau ke tempat ramen yang tadi gue datengin, kalian bisa milih tuh lagi tempat ramen yang lain. Soalnya di situ nggak cuma satu tempat ramen ya. A few moments later. Wah, bos, asli ya gue penggemar sushi banget sih. Lu gimana Ren? Sama. Dan ini satu-satunya yang coba kita lihat ya. Nih, lihat. Satu paket kayak gini banyak banget isinya. Cuma berapa nih? 49 ribu. Salmon. Cuman 69 ribu. Sushinya fresh kan, Ren? Fresh, karena tiap hari pasti selalu habis, soalnya laku banget. Oh, dan gitu. Emang ini enak banget gitu loh. Ini sih parah aja, belum kelihatan. Gila, banyak ini. Lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 pieces, cuman 60 ribu. Gila, parah. Nah, mau kasih sushi, masih banyak lagi, mau ikut gak? Yuk. Itu apa, Ren? Ini kakiyaki kok. Apa kakiyaki? Iya, kakiyaki. Wah, gila parah, 50 ribu. Kalau boleh tahu ini siapa, Ren? Itu kayak sayur-sayuran gitu. Oh, sayur-sayuran. Kalau kasih sebenarnya itu kayak bakwan. Kaki peci banana. Yang sabar lagi. Udah, udah. Oke. Ini mau apa? Tapi mana ya? Ini semuanya mulai bakar. Ini kan dori. Ini dori, katanya aja. Nah, tadi kan kita udah muter-muter tuh, cari-cari. Nah, akhirnya gue jadinya beli yang ini. Oh. Cuma 60 ribu. Nih, Ren. Teman-teman juga, tapi ini jual bisa terpakis, cumit juga kita sendiri. Ini sendiri. Teman-teman juga, ini kalau misalnya udah beli, makanya dapat jual tim Ayon. Yeay, dan sekarang kita udah di jalan balik pulang. Gimana Ren tadi kesan-kesannya jalan-jalan?
kenyang banget. Kenyang. Tadi kita udah jalan-jalan kan, kalian udah lihat tuh banyak banget toko ramen di Sunwa. Di apa tadi namanya? Festival ramen ya? Ramen. Kita makan di Serok ya. Iya, di Serok ya tuh. Tadi lu pesan apa, Ren? Aduh, lupa. Nah, pokoknya Reni tuh pesan yang berkuah, yang pedes, sedangkan gue pesan yang nasi kan, karena gue enggak bisa makan pedes. Nah, habis itu juga kan kita udah lihat-lihat tuh. Kita jajan karage. Iya, sushi segala macam kan. Nah, buat kalian nih yang emang masih kepo sama Ayon Mall, bisa datang langsung sono. Dia ada dua, ada di BSD sama ada di Tangerang. Oh iya. Satu lagi kalau misalnya kalian mau nyobain ramennya, yang recommended yang kita makan itu ya, Ren. Karena bukan cuma kita doang nih yang rekomend, kita juga dapat rekomend dari banyak-banyak orang lah tentunya. Nanti aku tulis detailsnya di description. Oke, nanti ada di description box. Walaupun ini channel pertama gue, tapi ya semoga dari channel pertama ini gue bakal bikin channel-channel yang lain kan. Dari 0 subscriber, jadi subscribernya bisa jadi jutaan. Dan kita menjadi Gen Halilintar. Oke, kita bisa keliling-keliling dunia kan. Iya. Oke, sekian dulu buat hari ini. Iya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di channel gue yang selanjutnya kalau emang gue masih mau bikin vlog. Okay. Thank you semuanya. Bye, see you next time.